Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Anda bersama-sama lagi dengan saya pada hari ini. Untuk yang belum kenal, nama saya Dr. Haizat bin Daud dari Klinik Sabah Kota Kinabalu. Kepakaran saya ialah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum dapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk untuk berjumpa dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. So hari ini saya akan ceritakan apakah tiga masalah utama kanak-kanak ni bila dia datang, kita tak berjaya nak sunat. Maksudnya gagal. Masalah kanak-kanak gagal disunat lah kan, saya tulis. Kanak-kanak di bawah 7 tahun mereka ni tak faham, tak tahu. Selalunya ibu bapa yang sangat ambitious lah. Dia bawa anak dia umur 4, 5, 6 tahun kan. 4, 5, 6 tahun ni untuk bersunat. Okey? Bukan tak boleh ada anak-anak yang boleh kita bantu untuk sunat. Tetapi kebanyakan dari mereka, majoriti dari mereka, pertama, mereka sebenarnya tak faham apakah itu prosedur sunat. Mereka mungkin tak tahu pun apa itu prosedur sunat. Diorang tak tahu pun sebenarnya sunat ni perlukan ada sedikit rasa sakit waktu kita bagi ubat bius. Dia orang tak tahu, dia orang tak faham. Dia orang datang hanya ikut dia punya adik-beradik ataupun ikut ibu ataupun bapa yang bawa tu, ataupun dia orang dengar kawan-kawan dia dah sunat, dia pun nak sunat juga. So dia excited. Tapi sebenarnya dia tak tahu. Bila dia tak tahu, dia tak faham, lalu menyebabkan bila dia dah naik di atas katil tu, bila kita baringkan dia dan bila kita bagi ubat bius, satu, mereka tidak boleh tahan sakit. Dia tak tahan sakit. Mereka tak tahan sakit. Walaupun ibu bapa tu cakap, doktor, saya dah terangkan kepada anak saya ni tentang sunat. Dan anak tu umur 5 tahun. Mungkin dia faham, kebanyakan masa mungkin dia tak faham. So bila dia tak faham, bila dia rasa sakit, dia akan meronta-ronta, dia akan menendang, dia akan menangis, dia akan menjerit, dia akan menggigit. So ini akan menyebabkan prosedur tu tidak berjaya dilakukan. Ini yang pertama lah, okay? Yang pertama. Yang kedua, kanak-kanak tu selalunya dia tak boleh pergi kerjasama kan. Yang kedua, sekiranya kanak-kanak yang ada masalah autism. Yang ada masalah autism ni memang ada susah sikit untuk kita buat sunat. Susah sikit untuk kita buat sunat. Satu pun masalah lebih kurang sama. Satu, dia walaupun dia sudah besar, umur dia mungkin lebih daripada 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Tapi selalunya dia orang pun tidak faham. Dia orang tak faham apa itu sunat. Saya kadang-kadang bagi tahu dengan parents, ibu bapa untuk tunjukkan video Upin dan Ipin bersunat di dalam YouTube. Bagi anak dia tengok dulu. Bila anak dia dah tengok, mungkin dia faham, baru datang balik. Kalau sekiranya kita punya prosedur sunat tu tak jadi. So mereka yang ada autism pun sama juga. Walaupun dia sudah berumur lebih 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, ada juga yang remaja, kita tak boleh buat sunat dengan biasa, yang teknik biasa, pakai local anesthetic lah. Sebabkan oleh satu, mereka bila mereka tak faham, kita susah nak buat prosedur tu, sebab dia orang pun sama juga, dia tak tahan sakit. Dia tak tahan sakit. Lepas tu dia tak boleh nak bagi kerjasama, tak boleh bekerjasama. Tak boleh bekerjasama disebabkan mereka ada autism. Dia tak faham yang sebenarnya dia perlu tahan sedikit sakit sewaktu kita bagi ubat bius sebelum dia rasa kebas. Itu yang selalunya mereka tak faham. Okey. Ini pun gagal. Gagal. Okey. Yang ketiga ialah mereka yang dah berumur, dah besar umur 7, di atas 7 tahun lah, 7 tahun sampai 12 tahun. Mereka sudah faham. Okey, mereka dah faham. Mereka juga tahu apa itu sunat. Mereka juga tahu apa yang akan dilakukan, siapa yang akan buat, pakai gunting ke, pakai laser ke, pakai clamp ke. Dia orang sudah faham, ini semua sudah. Tapi masalahnya mereka ni takut. Takut. Ketakutan.
Jadi mereka walaupun mereka sudah berumur 12 tahun, tapi kalau mereka ni takut jarum, takut dengan doktor, takut dengan assistant, takut dengan gunting, takut dengan forceps. Jadi yang ini juga akan menyebabkan kegagalan untuk disunat. Walaupun mereka sudah besar. Sebab ada juga kita tidak berjaya untuk menyunat budak yang berumur 13 tahun. 13 tahun pun tidak berjaya juga untuk sunat disebabkan oleh dia sangat takut. Sangat takut di mana dia tak boleh nak bagi kerjasama. Sama juga bila dia takut, dia tak boleh nak bagi kerjasama. Bila dia tak boleh bagi kerjasama, dia akan boleh menyebabkan risiko kecederaan lah. Antara risiko sekiranya kita buat juga untuk mereka ini, jika kanak-kanak ni kita buat sunat juga, apakah risiko dia? Risiko kita jika kita buat sunat dengan paksa, risiko kita buat paksa kan? Sebab ada ibu bapa yang betul-betul nak anak dia sunat walaupun anak tu meronta-ronta tidak mau sunat. Mereka ibu bapa ni dia sangat-sangat nak anak dia sunat. Jadi kita paksa. Bila paksa akan menyebabkan ada risiko untuk satu kecederaan lah. Kecederaan satu. Yang kedua pendarahan. Pendarahan. Okey, kecederaan, pendarahan. Yang ketiga mungkin juga boleh menyebabkan trauma. Trauma tu kecederaan lah kan. Boleh menyebabkan emosi terganggu. Emosi budak ni terganggu. Emosi terganggu disebabkan oleh kita paksa. Bila budak ni kena paksa waktu nak buat sunat, dia tidak akan boleh memberikan kerjasama. Jadi bila tak boleh bagi kerjasama, dia meronta-ronta, dia menendang kan, atau dia menggigit, dia meludah. Jadi itu akan menyebabkan doktor yang nak buat tu susah nak fokus. Bila susah nak fokus, cederaan. Sebab apa? Walaupun katakan budak tu beri kerjasama yang bagus, memang risiko kecederaan ada, tapi dia punya percentage ataupun persen dia jauh lebih rendah berbanding kalau kita sunat mereka yang kanak-kanak yang kita paksa untuk sunat. Okey. So sekiranya anda sebagai ibu bapa kena pesan dengan anak tu betul-betul bagi tahu dia apa yang sebenarnya akan dilakukan. Kena bagi tahu dia apa yang betul-betul perlu dilakukan. Jangan bagi tahu anak tu, oh kita pergi jumpa doktor untuk cuci-cuci sahaja. Cuci-cuci sahaja. Sebab kalau anak tu kita bagi tahu dia hanya untuk cuci-cuci sahaja, tiba-tiba dia datang klinik, rupanya dia kena jarum, yes, dia akan terperanjat dan ada kemungkinan putus sunat tu tidak akan berjaya. Okey. Nur Kamila, macam mana anak yang fobia? Okey, Nur Kamila, soalan yang bagus. Ada juga yang tanya begini, betul? Salah satu cara untuk hilangkan fobia ialah dengan saya satu saya suggest ibu bapa untuk sharekan video Upin dan Ipin bersunat di YouTube. Cari dekat YouTube ada banyak video bersunat yang Upin dan Ipin lah. Jangan yang cari video bersunat yang budak menangis-nangis tu. Kena bagi tahu apakah prosedur dia. Selalunya itu pun sudah cukup bagus. Memang akan ada rasa sakit sedikit, bagi tahu. Tapi rasa sakit tu macam sekejap saja, rasa macam kena gigit semut. Lepas tu dia tak akan rasa sakit. Waktu sunat dilakukan sepatutnya budak tu tak rasa sakit sebab kita dah bagi ubat bius. Selepas bagi ubat bius, dia tak ada rasa sakit dan prosedur ni akan selesai lebih kurang dalam 15 minit hingga 20 minit kalau budak tu bagi kerjasama. Kalau dia tak bagi kerjasama, kadang-kadang sampai setengah jam hingga 45 minit. Okey kan Nur Kamilia? Harap-harap ia membantulah. November Jijok, selamat petang. Titi Andrew, Waalaikumsalam. Syaz Azhar, Jessica Malika. Okey, thank you very much. Okay. Ada soalan lain untuk ibu bapa yang risau betul anak dia susah nak sunat kan? So ini adalah tiga perkara di mana anak-anak yang gagal untuk bersunat. Pertama, mereka yang berumur di bawah 7 tahun. Hampir kebanyakan kes saya gagal untuk sunat disebabkan oleh mereka tak faham dan takut. Ibu bapa ni yang jenis yang ambisius sangat kan, anak baru 4 tahun sudah nak datang sunat, tapi sebenarnya
anak tu belum ready. So, bila dah ready, dah besar nanti, baru kita datang sunat. Yang kedua, autism memang susah. Selalunya kita suggest untuk mereka ni disunat di bawah apa, under general anesthesia ataupun apa tu, bius seluruh badan supaya dia lebih selamat lah. Dan yang ketiga ialah sekiranya mereka yang berumur lebih 12 tahun tapi sudah faham dan sudah tahu apa itu sunat tapi mereka takut, ini pun susah. 2 minggu dah anak bersunat dalam proses penyembuhan. Tahniah Mira Idora, terima kasih. Okey. Oops. Okey, soalan seterusnya, doktor, Anayat Acara, berapa lama akan sembuh luka kering? Okey. Dia bergantung kepada teknik teknik sunat yang dilakukan. Kalau katakan pakai klam, memang selalunya luka tu boleh jadi lambat kering selepas klam tu dibuka. So dia akan mungkin mengambil masa seminggu, seminggu lebih. Tetapi sekiranya bersunat cara lama menggunakan gunting, mungkin selepas 5 hari hingga seminggu. Tapi kalau pakai laser, mungkin lepas 2-3 hari sudah boleh kering. Sudah luka sudah kering lah, belum sembuh 100%. Luka selalunya akan sembuh 100% dalam tempoh lebih kurang dalam seminggu hingga 2 minggu begitu. Bergantung kepada teknik yang dilakukan, bergantung kepada kalau ada komplikasi lain, pendarahan ke, jangkitan ke, ada bentan ke, hematoma ke begitu. Ibu bapa kena terus terang dan explain dengan anak supaya lebih bersih. Yes, betul. Kena terus terang dengan anak. Okey. Selalunya untuk kita yang Muslim ni, kena terangkan yang bahawa satu, memang sunat ni adalah wajib untuk kita sebagai seorang Islam. Sebab bila kita sudah sunat, kita akan jadi lebih bersih. Lebih bersih, jadi bila kita solat, kita akan lebih yakin, boleh jadi imam, begitulah lebih kurang. So, kena bagi tahu. Sebab memang kewajipan seorang Muslim yang sudah masuk akil baligh perlu bersunat. Perlu bersunat. Waalaikumsalam Ashida George. Saya sudah bersunat dengan doktor. Alhamdulillah. Terima kasih Nur Kamilia, tahniah. Semoga anak puan menjadi seorang yang anak yang soleh, berbakti kepada ibu bapa dan masyarakat. Berapa umur anak yang sesuai untuk bersunat? Ashida, selalunya anak yang selalunya saya suggest 7, 8, 9, 10. Itu adalah umur yang paling sesuai untuk bersunat. Sebab apa? Umur 7, 8, 9, 10 ni mereka satu sudah tahu apakah itu prosedur sunat. So mereka sudah lebih berani untuk menghadapi prosedur tu. Mereka sudah faham apa akan dilakukan. Dan selepas sunat tu mereka sudah boleh jaga mereka punya luka sendiri selalunya. Mereka sudah diorang boleh handle diorang punya wound. Kalau katakan terlampau kecil, kadang ibu kena ibu ataupun bapa yang tolong cuci apa semua. Tapi kalau mereka dah umur 8, 9, 10 begitu kan, mereka dah cukup besar untuk jaga kebersihan sendiri, cuci luka sendiri, sapu ubat sendiri. Okey. Boleh suggest cara yang sesuai. Okey, Anayat. Dia bergantung kepada tempat. Ada beberapa teknik untuk sunat lah yang biasa, yang common adalah tiga teknik. Pertama, teknik yang asal, yang lama pakai gunting, boleh dilakukan. Yang kedua, pakai klam. Yang ketiga, diorang bilang pakai laser cautery. Okey. Jadi untuk saya, kalau di klinik saya memang saya pakai cautery lah, pakai electro cautery laser sebab dia lebih cepat, luka lebih kering, cepat sembuh gitu. Kalau tak ada tempat yang pakai laser, boleh pakai yang gunting ataupun klam. Nak tanya dok, kalau tak cuci luka lepas balutan dibuka, okey tak? Kat kamu juga tak disertakan. Okey, Mira. Selalunya kalau katakan ubat cuci luka tidak diberi di hospital government, selalunya kita suggest untuk you cuci dengan sama ada air suam ataupun air garam. Air suam ataupun air garam. Kalau ada bajet, boleh beli cecair Dettol daripada farmasi. Dilute kan ataupun cairkan cecair Dettol tu untuk si cuci dia punya cuci luka tu dengan cecair Dettol. Itu lebih bagus sebab kita nak kurangkan risiko jangkitan selepas sunat. Orang yang sudah sunat, boleh sunat semula. Melviana, boleh. Dia bergantung. Kenapa nak kena sunat semula?
ada orang dewasa Muslim lelaki yang tidak sempurna sunat dia sewaktu dia orang sunat waktu kecil. Mungkin dia orang sunat kampung, ada lagi kulit yang masih lagi menutup kepala zakat yang menyebabkan dia bila dia bersuci kan, air kencing masih lagi bertakung di dalam kulit kulub tu. So itu boleh menyebabkan apa tu, solat ataupun ibadah yang dilakukan tidak sah. Jadi mereka yang begini perlu sunat semula. Ada yang begini. Seindah kasih, selamat petang dok. Budak perempuan wajib sunat ke? Okey, sebenarnya kalau tanya pasal saya pasal sunat baby perempuan, dia khilaf. Kalau ikutkan apa tu, kebanyakan ulama, dia khilaf. Khilaf ni maksudnya dia tak ada persepakatan. Ada kata harus, ada kata sunat, dan saya tak jumpa yang kata wajib lah. Tapi mungkin ada, cuma dia punya pendapat tu kecil yang katakan wajib apa tu bayi perempuan sunat. Tapi pendapat yang paling besar adalah harus dan sunat. So kita tidak paksa, bergantung. Kalau macam kita di sini memang selalunya sunat baby perempuan adalah harus lah. Saya ambil hukum harus. Sebab ini dua pendapat yang besar, harus dengan sunat lah. Okey, ada soalan lain? Terima kasih untuk yang bertanya. Terima kasih untuk yang bersama-sama dengan saya pada petang ni. Hopefully apa yang saya kongsikan ni bermanfaat. Kalau anda rasa apa yang kita kongsikan ni berguna, bermanfaat, tolong like, tolong love, tolong share, tolong tag kawan-kawan. Mana tahu ada member-member yang ada anak-anak yang belum sunat kan? Boleh rujuk. Okay. Beli kat farmasi selain dan krim. Ya, betul. Ubat cuci saline dengan krim boleh beli di farmasi. Air garam lah. Sebenarnya saline tu air garam je. Baby perempuan. Okay. Baby perempuan, dia yang paling sesuai selepas baby tu lahir, 7 hari begitu sehingga lebih kurang 6 bulan. Yang itu adalah umur yang sesuai untuk baby perempuan sebenarnya. Kalau katakan dia lebih 6 bulan sehingga setahun, kita still boleh sunat, tapi agak sukar sedikit sebab mereka ni sudah pandai meronta-ronta dan sudah lebih kuat. So kita nak kena pegang dia. Selalunya saya tak buat sunat baby perempuan kalau baby tu berumur lebih dari setahun, sebab yang itu memang kita cakap susah sangat nak dilakukan. Jadi baby lepas lahir 7 hari begitu sampai 6 bulan adalah umur yang paling sesuai. Okey. Kalau anda ada apa-apa soalan, boleh je tulis je kita punya dekat kita punya komen tu, ataupun boleh juga hubungi kita punya WhatsApp nombor 0109314190 untuk bercakap dengan kita, saya punya staff. Kebanyakan saya punya staff ni jarang tahu. Memang kalau yang kena contact, mesti tanya pasal sunat, tak kira sunat lelaki atau sunat perempuan. Kalau sunat perempuan kat sini baby, insyaAllah kita buat di bawah umur setahun lah. Okey. Sampai sini saja. Antibiotik sebenarnya tidak disediakan. Boleh beli dari farmasi? Tak boleh, ILC. Memang. Ada setengah klinik ataupun ada setengah MA yang buat sunat, dia tak bagi antibiotik. Betul. Sebenarnya antibiotik adalah ekstra. Sekiranya macam klinik kami, kalau klinik saya bagi antibiotik itu ekstra. On top of ubat tahan sakit dengan ubat bengkak. Untuk elakkan daripada luka tu ada jangkitan lah. Memang setengah klinik ada setengah MA tak bagi. So sebenarnya kalau anda boleh jaga luka tu dengan bagus, dengan krim dan cecair pencuci yang dibagi, selalunya memang tak perlukan antibiotik. Dan kalau beli di farmasi pun tak boleh, sebab antibiotik perlu ada preskripsi doktor. Nombor kata, okay Mira, lepas bersunat memang ada bengkak. Itu adalah biasa. Bengkak selepas sunat itu adalah sangat-sangat biasa. Sangat biasa. Cuma nak tahu sama ada bengkak tu serius atau tidak, tengok kepada anak tu sendiri. Adakah dia boleh tidur malam? Kalau dia boleh tidur malam, maksudnya bengkak tu tak jadi masalah. Adakah dia kencing selesa? Kalau dia boleh kencing dengan bagus, dia tak cakap dia sakit kencing, maksudnya bengkak tu okey. Ataupun dia tidak demam, bengkak macam mana pun tidur lasak, makan kuat, kencing okey, tak demam,
Ha, maksudnya itu tak jadi isu. Sebab memang bengkak tu adalah biasa. Dia pengumpulan cecair lah. Ha, exudate pada kata itu. Transudate pada kawasan luka sunat. Dan selalunya bengkak ni dia akan hilang selepas beberapa minggu. Tak perlu risau. Yang penting luka tu sendiri yang perlu dijaga. Luka yang melekat tu kan. Yang itu tu yang perlu dijaga untuk elakkan daripada kuman masuk melalui. Okey, ada soalan lain? Kalau tiada, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Kalau besok petang tak busy, insyaAllah kita akan live lagi. Jangan lupa like, jangan lupa love, jangan lupa tag kawan-kawan. InsyaAllah kita jumpa besok petang. Jaga diri, jaga kesihatan. Walaupun kita sudah kita akan masuk ke fasa endemik bulan depan, still kena jaga kesihatan. InsyaAllah. Ha? Betul kalau selepas sudah kena pantang makan? Okey, itu adalah mitos. Pantang. Kalau Mas Nira, kalau tanya saya, pantang, tak ada pantang. Kalau tanya doktor, memang tak ada pantang. Tapi kalau sekiranya anda duduk dengan nenek ataupun datuk yang suruh berpantang pun tak jadi masalah. Selalunya dia orang cakap pantang tak boleh makan telur, daging kan. Sebenarnya tak, dalam istilah perubatan dia tak ada pantang ni. Tapi kalau nak buat, tak jadi isu. Okay? Anak buah saya pernah sunat lepas seminggu bengkak terpaksa sunat semula. Kenapa berlaku macam tu? Okey, selalunya untuk mereka yang bersunat semula ni mungkin satu, mungkin dia punya kulit dia. Kulit kulup yang dipotong pada surgery ataupun pada pada sunat yang pertama tu dia tak terpotong, dia potong tak cukup. Dia tak cukup potong. Jadi kulit tu masih lagi menutup kepala. Jadi bila kulit tu menutup kepala memang selepas sunat memang bengkak kan? Jadi dia kena repair balik, nak kena potong supaya kepala tu keluar daripada kulit kulup tu. So mungkin yang first tu tidak berjaya, doktor ataupun MA yang buat sunat pada kali pertama tu tidak berjaya memotong kulit kulup dengan cukup untuk keluarkan kepala tu. Kalau kepala tak keluar memang tidak sah, so kena potong balik sekali. Yang itu pun biasa. Okay, ini sahaja. Assalamualaikum dan selamat petang.